Tinggi-tinggi-tinggi. Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni aku nak buat review pasal nasi kari atuk. Okay, nasi kari atuk ni baru je launching. Okay. Dan sebenarnya ramai dah yang buat review ni. So, aku ni memang ketinggalan lah. Tadi order dengan runner. Nasib baik dia boleh hantar dalam keadaan hujan tapi kesian lah kan. Kat sini set dia ada nasi. Okay, nasi. Lepas tu ayam 2 ketul. Lepas tu sambal. Lepas tu ni ni mashed potato. Okey, yang ni macam biasalah, ni bukan coleslaw. Ini kuah kari. Oh, ni kuah kari. Okey. Jadi sebenarnya nasi kari atuk ni dia ada 2 ketul dan 3 ketul. So aku ambil yang 2 ketul sebab takut kenyang. Okey. Dan dia ada bagi Pepsi. Pepsi no calorie, okey. Pepsi hitam ni. So sebelum aku mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okey. Dan kalau ada iklan, jangan skip iklan sebab nak bagi aku lebih semangat nak buat video lepas dah tengok akaun kecing 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 kecing. Ada gurau je. Kalau masuk akaun tu apa salahnya kan? So stay tune. Pecah. Ayo. Tinggi-tinggi-tinggi. Macam ni teguklah nampaknya ni. Sebenarnya, aku dah jarang lah minum air gas. Terlalu jarang sejak amalkan IF. So, aku memang banyak minum air putih. Ni baru-baru je minum air bergas. Ni baru je minum air bergas. Lama tak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, comelnya nasi dia. Nyam. Nya sambal. Sambal ke sos ni macam bau sos je. Nasi kari atuk ni campur dengan runner punya charge delivery RM21.30. Bismillahirrahmanirrahim. Meh tengok saya makan. Cari sikit. Dah sejuk dah. Kari dia macam biasa je tapi sedap. Kena okay, sambal dia okey. Kita makan ayam kedua.
Kalau korang tanya aku ayam sedap ke tak, ayam macam biasa lah, sedap. Nampak ayam KFC mesti sedapnya. Cuma dia punya dia punya apa? Kari atuk tu, kari atuk. Dia punya kari dia tu bagi aku biasa je. Tapi sedap. Bismillah. Aku nak makan apa, mashed potato. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mashed potato ni kan, kalau dia punya gravy dia ni banyak, memang sedap. Tapi yang aku dapat KFC punya macam biasa lah. Aku macam tak puas juga. Gravy dia kalau banyak lagi sedap. Kalau banjir-banjir bagi memang habis lah. Sambal dia tu tadi rasa macam sos Thai tapi versi sambal. Macam mana cakap, lebih kurang lah macam tu lah. Macam tu lah dia. Dia tak pedas pun, biasa je rasa dia. Siapa tak pernah rasa Pepsi apa ni? Pepsi Black eh. No calorie, korang boleh cuba. Dia punya tak berapa kuat sangat gas tapi boleh juga minum. Sebelum aku caw, aku nak minta korang bagi suggestion dekat bawah apa sepatutnya reaction yang aku patut buat lepas ni, sebab aku tengah cari idea sebenarnya. Reaction apa patut buat? Aku nak buat reaction pasal parody di Chronicle. Dia yang minta aku buat video tu. Sebenarnya aku bukan tak nak buat, tapi aku keberatan sebab orang kata aku menumpang populariti Abang Didi sendiri. Sebenarnya aku tak ada niat pun macam tu. Sebab aku pun buat reaction. Reaction tu bermaksud kita sendiri sebagai subjek. Okay, kita sendiri sebagai subjek memberi respon terhadap sesuatu video yang kita tonton. Contohnya kalau macam kita tengok video sedih, kita kena letakkan perasaan kita sebagai wakil viewers yang lain. Contohnya kalau dia tengok iklan tu sedih, so korang kena letak diri korang dekat video tu sendiri. Kalau rasa nak menangis, kau nangis lah apa yang korang rasa. So mana yang aku buat video tu, macam aku buat video parody Awan Didi sampai aku ketawa, itu adalah ketawa aku yang betul-betul ketawa. Kalau aku buat, aku kan jenis yang berlakon betul-betul try hard nak ketawa. Sebab tu bila aku nak buat satu benda tu, aku cari mood dulu. So bila aku baca komen, ada yang kata aku tak ada idea nak buat video lain ke. Sebenarnya aku sebenarnya buat video tu sebab kita rasa video tu kelakar. Aku nak letakkan diri aku sebagai wakil viewers yang lain yang tengok video tu. So siapa yang tahu pasal reaction dia akan tahulah. Siapa yang tak tahu pasal react tu, dia akan kecam macam-macam. So aku just buat apa yang aku rasa buat. So aku nak cari video yang lain dulu. Kalau korang boleh bagi suggestion, kecuali lagu yang ada copyright. Okay, lagu copyright aku tak boleh nak buat. Sebab lagu-lagu macam official music video aku tak boleh nak buat. Ada copyright nanti susah untuk aku. Sebenarnya aku pun dalam ketandusan idea nak buat react apa. So siapa yang tahu pasal react, terima kasih sebab support aku. Okay, yang kecam tu pun terima kasih. Okay, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. So kita buat apa yang kita nak. Aku ada baca certain komen, dia tak faham apa itu video reaction. Korang boleh bagi suggestion dekat bawah, video apa yang patut aku buat. Komen je dekat bawah, aku tak kisah. Kecuali lagu-lagu video parody Abang Didi. Masa tu aku ada shoot, aku terpaksa delete. Okay, disebabkan yelah kan, aku kan baru-baru lagi YouTuber yang baru lagi nak naik. So aku tak nak orang kata aku tumpang. So sebenarnya ada juga kebaikan daripada video Abang Didi. Aku terima kasih dekat Abang Didi sebab video Abang Didi ramai juga yang subs ataupun subscribe aku punya channel. Okay, terima kasih banyak-banyak. Aku hargai semua. Siapa yang request aku untuk bahasakan diri aku tukar kepada saya atau Siti, aku akan cuba sedaya upaya, insyaAllah. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Okay, semoga korang semua cukup puasa. Jangan ponteng tengok video makan sikit dah tak tahan pergi buka peti ais, tak tahan dah. Itu tak boleh. No. Dosa.
So, aku rasa setakat tu sahaja untuk buat kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, apa-apa, korang boleh drop komen kat bawah. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay? Tekan all, jangan tekan personalize, jangan tekan none. Dan jangan korang skip ads lepas ni kalau korang nampak, okay? Okay, supaya aku lebih semangat nak buat video. Jangan lupa follow FB page dan Instagram aku yang sendu. Korang boleh tengok dekat tepi ni, okay? So, setakat tu sahaja daripada aku Siti. Assalamualaikum. Bye-bye. Minta maaf sangat-sangat sebab aku membebel banyak, okay? Bye.